Halo sahabat Sri Village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan berkahannya, terutama di tahun 2023 ini. Selamat tahun baru. Ini kayaknya apartemen The Nest yang adanya di daerah, saya lupa daerah apa sih, karena saya lewat dari Metro Permata tadi. Nah, di sini ada ruko-ruko ya, sebelahnya Penin Bank. Ada bubur warisan, ada macam-macam, ada apa nih? Ada ayam goreng Ternate. Saya lagi mau makan ini sambal bakar. Kok bisa sambal dibakar? Kita tanyain ya. Ada sambal bakar, 3 varian sambal. Ayam goreng, nila goreng, sate usus, sate-satean lele. Wah, bisa menerima pesanan juga tuh. Yes. Mas, numpang nanya, kalau sambal bakar memang sambalnya dibakar gitu? Ya. Oh, gitu. Ini. Oh, cobek. Ya, cobek dibakar dulu. Wes, mas. Kalau 3 varian maksudnya apa, Mas? 3 varian sambalnya 3 macam. Nah. Ada sambal merah, enggak pedas. Paling pedas? Enggak pedas. Enggak pedas. Ya. Terus? Ada sambal mentah sedang. Nah. Misalnya ini sambal hijau paling pedas. Wih, ya. Gila sambal. Ada 3 macam. Yang diulek pakai sambal apa namanya? Sambal mentah, sambal dadak. Ya udah, saya sambal dadak. Jadi sambal dadak yang tengah-tengahnya ya. Ya. Jadi lauknya apa nih? Maksudnya ayam sama nasi? Ayam sama ikan ada ya? Ikan ada. Terong. Kebetulan nilainya lagi habis. Jadi cuma ada ikan nila sama ayam goreng. Iya, taruh tempe paling. Boleh, saya ikan aja. Ikan nila. Ikan nila atau tempe? Tempe. Usus ada ya? Sate ususnya habis. Habis ya, nggak apa-apa. Tahu tempe sama ikan nila. Terong? Terong ada. Boleh terong goreng ya? Ya udah terong goreng kalian. Mau nyobain semuanya untuk awal-awal? Boleh. Jadi apa aja misalnya? Jadi ya kita pisahin aja merah, hijau, sama mentah. Oh iya boleh, boleh. Enggak apa-apa ya. Makasih banyak. Bukanya jam berapa nih, Mas? Buka kita sini jam 9. Ya. Jadi udah siap stay jam 10. Sampai jam berapa? Jam 10. Siang sampai jam 9 malam. 9 malam. Setiap hari ya, Mas ya? Iya, setiap hari. Jadi ada cabang enggak sih di sini? Cabang kemarin sih di Mutia. Oh. Sekarang udah masih ada, masih buka? Sekarang sih ada. Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi ini yang di daerah apa sih? Lupa sih nama jalannya. Ini jalan Raden Saleh. Raden Saleh ya. Komplek. Ntar saya cantumin di deskripsi dah. Sip. Kalau di aplikasi lagi proses sih, Pak. Lagi proses. Ya. Mudah-mudahan berhasil lah ya. Iya. Sekarang udah lama tapi belum ini. Iya, sekarang kadang-kadang suka iya. Susah karena iya, ya. Iya, lama. Okay. Dikit aja, Mas. Tidak. Ya, ah, biar saya nyobain. Uniknya ternyata memang dibakar ya, Mas ya? Iya. Ini. Padahal sambalnya udah matang ya? Iya. Udah matang dibakar lagi tuh. Mantep banget ini. Memang di daerah lain udah ada yang jual begini belum sih, Mas? Enggak tahu sih. Iya, saya baru lihat sambal dibakar. Inovasi aja sih. Inovasi ya? Iya. Sampingnya ada ayam goreng Ternate. Ada bubur warisan juga. Ada macam-macam tuh sampai ke ujung. Oh, ini yang dicampur terasi, gula, garam ya? Iya. Wow. Waduh, ini pedasnya udah kecium. Dikasih tomat. Oh, yang yes. Samping ini, samping pom bensin sama samping bengkel. Ya. Oh, di situ. Ya. Jadi ini satu grup nih. Iya, sama. Wedang Ronde pernah kita liput, Mas. Iya. Waduh. Dan cabangnya lumayan. Jadi saudaranya sendiri itu ya. Ya. Wah. Ronde Song Bandung. Iya, benar Song Bandung. Tambah wangi pakai jeruk, mantep banget. Ini lagi digoreng ikannya sama tahu tempe sama terong. Sedap.
Ada juga kol yang digoreng ya? Ada. Lihat nih, tuh lihat minyaknya udah mendidih karena digoreng. Oh, gila. Luar ya. Kalau yang dadak nggak digoreng ya? Nggak dibakar. Iya. Mau boleh. Oh, nggak bisa. Gini aja dulu. Thank you, Mas. Ikan, terong, tahu, tempe. Ini sambal merah, sambal hijau, sambal dadak, sama nasi, sama lalapan. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Wow, lihat nih. Kita cobain sambalnya. Sambal merah yang katanya level normal. Enak banget sambal merahnya, ada rasa manis, duri, ada asinnya juga. Juara nih. Sambal hijau yang katanya pedes. Wow. Ini cenderung lebih asin, pedes, gurihnya ada. Jadi ini manis, dadak pasti wangi karena tadi dikasih jeruk. Dan ini nggak dibakar. Wow. Ya, levelnya ini pedes juga. Ini juara sih ini. Mantep banget ini. Jadi saya nggak sengaja ketemu, lagi lewat mau ke arah Lipo Puri dari Metro Permata, dan lewatin ketemu ada tulisan sambal bakar, saya langsung. Benar ini sambal manis, pedes, gurih. Sambalnya, duduk. Sambalnya sendiri masih panas. Jadi memang karena dibakar ya. Panas juga masih berasa. Juara. Sama sambal dadaknya. Mantap banget ini. Nah. Seperti ini saya harus tambah kolnya. Kita tambahin kol. Melepuh, tuh panas men. Aduh, masih panas. Teman-teman kalau nggak bisa pedes, lebih baik pilih yang merah ini. Levelnya level normal. Dan ada rasa manisnya. Kalau udah dibikinin sambal, sayang kalau nggak dihabisin. Ini bagus. Sambal merahnya maknyus.
bikin pedas, bikin lagi. Last bite. Campur semua sambalnya, juara. Mantul. Udah mas, mantap banget. Jadi berapa tadi? Tadi nasi nilainya 18. Iya. Tambah terongnya 4.022. Iya. Tambah tahu tempenya 4.026. Iya. Tambah aqua botolnya 4.000. Jadi 30. Iya, biasanya dapat satu macam sambal ya? Enggak, biasa paling bisa dua. Oh, bisa dua. Oke, oke. Iya. Hijau sama merah. Udah kembalinya buat Mas aja. Makasih ya, Mas. Thank you, makasih banyak. Sukses ya. Sama-sama. Habis nih, mantep banget. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Tunggu batuk. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Nah, ini dia nih, bubur warisan. Ada juga kopi ya. Sukses dan sehat selalu ya.